Penyanyi rock legenda Amy Search mendakwa sikap tidak profesional dua pemain gitar Search, Nordin dan Kit, menjadi punca dia mengundurkan diri dan akan terus menggunakan nama kumpulan ikonik legenda itu untuk barisan baharu yang turut dianggotai Nasir Daud, Hillary Ang dan Man Kidal. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Buat kali pertama membuka mulut membicarakan isu persengketaan yang berlaku selepas sekian lama mendiamkan diri, Amy atau nama sebenarnya Suhaimi Abdul Rahman, 63 tahun, mengakui kesabarannya tidak mampu dibendung selepas berlaku insiden kemuncak kepada segala kekecewaan terhadap dua pemain gitar adik-beradik itu. Perbuatannya jelas menggambarkan betapa dia tidak hormat penerbit album, iaitu Dato' M. Nasir, dan anggota Search lain, termasuk individu melabur pembikinan album, Datuk Zaharul. "Saya bukan tidak matang seperti yang didakwa, tetapi saya sudah bosan melayan kerenah Nordin dan Kit yang lebih banyak menyusahkan," katanya. Menurut Amy, paling membuatkan dia bengang apabila Nordin memberikan alasan tidak masuk akal mengenai kehilangannya ketika sesi rakaman album Katarsis. "Datuk Zaharul minta kami menyelesaikan pembikinan album dengan segera disebabkan kos dikeluarkan melebihi bajet asal. Namun, apa yang berlaku, kelibat Nordin langsung tidak kelihatan dari jam 6.30 petang sehingga lewat malam. Apabila ditanya, dia memberikan alasan keadaan studio sudah gelap membuatkannya memutuskan pulang. Adakah anda rasa jawapan diberikan cukup matang untuk pemuzik sepertinya?" katanya lagi. Bapa kepada pelakon dan pengacara popular Nabi Lahuda itu berkata konflik dalaman Search timbul disebabkan campur tangan pihak ketiga yang cuba menunggang nama Search demi kepentingan peribadi. "Tindakan pihak ketiga ini mengundang pelbagai persepsi negatif dalam kalangan netizen, terutama peminat Search. Sebagai band berpengalaman selama 40 tahun, kami amat terbuka dalam soal perniagaan," Amy berkata. Dia terpanggil bertemu Nasir selepas kerap memujuknya kembali ke pangkuan Search. Perjumpaan penuh makna ini dipenuhi dengan perbincangan mengenai keadaan Search ketika itu. "Saya menuntut beberapa syarat jika mahu saya kembali. Antara syarat, Search harus kembali ke pangkal jalan, iaitu bersama anggota asal yang pernah bersama sejak 1981 demi meneruskan legasi Search. Jujurnya, saya bahagia bersama barisan anggota asal Search ini," katanya. Ditanya adakah kemungkinan konflik tercetus akan berakhir, Amy mengakui perkara itu agak mustahil untuk berlaku selagi Nordin dan Kit terus membangkitkan soal hak yang tidak sepatutnya menjadi isu. Sementara itu, Nasir turut mempersoalkan tindakan dua beradik itu yang terus menggunakan nama Search untuk meneruskan survival dalam bidang seni. "Merujuk dua bekas anggota yang menggunakan nama Search, nyata mereka masih bergayut pada jenama Search. Nordin dan Kit tidak yakin dengan kemampuan diri. Apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka mahu membolot Search bersama pihak ketiga. Mereka berbohong dan merosakkan jenama yang pernah berpayung. Saya harap mereka sedar apa yang dilakukan. Search hanya satu, selain itu, hanya Search palsu," jelasnya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.